Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Berikut ini saya akan membagikan cara melihat jumlah saham atau total saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tentunya perusahaan TBK yang terbuka, jumlah saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk di PT Bursa Efek Indonesia. Setelah seperti ini, kita agak berbesar dulu sedikit. Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini, klik saja data pasar, setelah itu ringkasan saham. Ringkasan saham. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, hilangkan saja yang ini, pokoknya yang tersisa itu hanya kode saham, nama perusahaan, terus list and share, jumlah saham yang beredar. Oke, langsung setelah seperti ini, klik saja contohnya seperti BNI. Nah, di sini kita sudah bisa melihat jumlah saham yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia atau BBNI sejumlah 18.462.169.493. Itulah jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Jadi itulah teman-teman cara melihat jumlah saham atau total saham yang dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, tentunya perusahaan terbuka. Data ini sangat kita perlukan ketika kita menghitung nilai harga wajar suatu perusahaan atau cara menghitung market cap-nya. Mungkin segitu saja video kali ini tentang melihat jumlah lembar saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi inilah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Mungkin segitu saja videonya. See you next video. Jika teman-teman ingin bertanya atau apa, silahkan komen bawah ini. Thank you. See you and next video.